Saya di sini dulu sama Andin deh. Saya... Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cita setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Oh, what you want it? Saya minta maaf untuk papa dan mama. Saya belum bisa menepati janji saya kepada papa dan mama untuk bisa menjaga Andin dengan baik. Saya tidak bisa menjaga Andin dengan baik. Saya belum bisa menjadi suami yang baik. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Harus membuat semuanya sedih. Saya minta maaf. Udah. Semua salah saya. Sabar, ikhlas. Papa tahu ini akan berat buat semuanya. Tapi ini takdir Allah. Yang enggak bisa kita hindari. Ya nak ya. Ikhlaskan. Semua ini berat buat kita. Ikhlaskan. Buat mama, buat papa. Pasti buat kamu juga dan anak-anak. Kamu harus belajar untuk menguatkan diri kamu. Ya, karena mama sama papa juga belajar untuk menguatkan diri kamu. Ingat, kamu masih punya keluarga. Ya, kuat. Terima kasih. Gue udah janji sama lo kan, gue akan jaga Rena dan Askara. Kalau Askara udah pulang ya, gue janji gue akan nganggep mereka sebagai anak gue sendiri. Gue janji, Ma. Maafin gue. Gue sayang sama lo. Mama. Hey, udah. Halo, my love. Sayangnya mama. Mama bohong kalau mama bilang mama sudah ikhlas.
berat sekali rasanya buat mama meninggalkan kamu sendiri di sini. Tapi mama akan coba untuk ikhlas, sayang. Mama akan coba untuk terus mengenang kehangatan dan kebaikan kamu di hati mama. Mama akan terus menyayangi kamu sampai waktu yang tidak terbatas. Dan mama sudah janji sama kamu, mama akan jaga Askara, Reina, dan mama akan cari Askara sampai Askara ketemu. Rest well, my dear. And I promise you, mama akan mengunjungi kamu sering-sering di sini supaya kamu gak kesepian. Seperti biasa kita ngobrol setiap hari di rumah. Kamu nemenin mama. We're sharing stories, sad and happiness together. Tidak akan ada yang berubah, Din. Mama akan temenin kamu di sini sering-sering, ya. Istirahat yang tenang. Insya Allah mama akan ikhlas. I love you. Always. Besok masih bisa ngasih dia lagi, Pak. Masih bisa jengukin mama setiap hari di sini. Di rumahnya mama yang baru. Pulang dulu ya, tapi ya. Aku gak mau. Sayang. Aku masih kangen sama mama. Sayang. Reina, cucu oma. Listen, oma. Dengerin oma. Besok kita akan kesini lagi. Tadi oma juga bilang, oma akan kesini setiap hari nemenin mama Andin. Nanti kamu temenin oma ya. Kita akan kesini ya. Oke. Sekarang kita pulang dulu. Istirahat ya. Mama mau lihat Rena sehat. Mama mau lihat Rena tumbuh menjadi perempuan yang hebat seperti mama. Ya. Pulang ya. Kita pulang saja. Nanti mama datang ke mimpi aku ya. Temenin siapa juga. Jangan lupa ajak adik. Karena aku sayang sama mereka. Ma, aku pulang dulu ya. Mama tenang-tenang di sini ya. Mama jangan khawatir. Aku selalu kunjungi mama dalam doa. Aku mau laporan sama mama apa yang aku lakukan setiap hari. Mama selalu dengerin cerita aku. Terus buat Dede Siva, tolong jagain mama di sana ya. Kamu jangan lupa ya, Dek. Jangan bikin mama sedih. Doain supaya kakak Askara cepat pulang. Kita bisa kumpul bersama. Kiss by mama dulu, kiss by mama. By mama. Besok sini lagi ya. Oh, hang on.
istirahat di rumah ya. Kawan-kawan sama kamu nak, ikhlaskan ya, ikhlaskan. Happy anniversary, sayang. Biasanya kamu yang selalu ingat tanggal pernikahan kita. Sayang selalu lupa. Dan habis itu kamu pasti marah. Tapi sekarang kalau saya lupa, sudah gak ada yang marahin saya lagi. Jadi saya harus ingat. Apalagi tanggal pernikahan kita ini menjadi tanggal di mana kamu dimakamkan. Saya tidak akan pernah lupa itu, Din. Saya bakal kangen sama kamu. Bahagia di sana ya. Tungguin saya di sana ya. Saya akan selalu setia sama kamu.